Hai teman-teman, di kali video ini aku ingin berbagi resep dan di hari ini aku mau bikin jantung ayam ya. Dan ini bahan-bahan yang aku butuhkan. Di sini ada bawang putih 4 siung. Di sini ada cabe merah 4 biji. Di sini ada jahe 1 seperti gini. Dan di sini ada bawang merah 1 bundar gitu ya. Dan di sini ada tomat 1 biji udah aku potong-potong. Dan di sini ada jantung ayamnya. Dan di sini aku jantung ayamnya udah aku rebus dulu ya, teman-teman ke semuanya. Dan di sini ada bahan-bahannya, bumbu-bumbunya. Di sini ada kaldu ayam, di sini ada gula putih, di sini ada garam dan mecin ya, dan di sini ada daun jeruk. Jadi ini bahan-bahannya mau aku blender dulu, makanya biar kalian tidak penasaran, yuk ikut terus dan simak terus videonya. Dan ini dia guys, di sini mau aku masukkan jadi satu. Dan di sini ada cabai merahnya. Dan ini dia guys, sudah aku siapkan penggorengan. Lalu aku masukkan minyak goreng secukupnya aja ya. Seperti ini. Aku tambahkan sedikit lagi. Dan tungguin sampai panas. Dan ini deh guys, setelah udah panas aku mau masukkan bumbunya. Lalu kita masak sampai matang ya bumbunya, biar nggak cepet basi kalau matang bumbunya. Dan ini dia guys, setelah udah seperti ini mau aku masukkan ininya, daun lemonnya, daun jeruk gitu. Nah sekarang aku mau sobek-sobek daun jeruknya biar harum ya. Lalu kita aduk-aduk kembali biar tercium harum. Nah ini dia guys, setelah seperti ini aku mau masukkan jantung ayamnya, lalu kita aduk kembali biar bumbunya menjadi satu ya. Nah ini dia ya guys, setelah seperti ini. Dan di sini aku mau tambahkan tomat. Ini tomatnya tidak aku blender tapi begini aja, lalu aduk kembali ya teman-teman. Dan aku mau kasih air sedikit aja ya, udah segini cukup. Lalu aduk-aduk ulang. Nah ini dia guys, setelah seperti ini mau aku biarkan biar bumbunya meresap ke jantung ayamnya ya. Aku tunggu berapa menit gitu. Nah ini dia guys, setelah udah seperti ini mau aku tambahkan bumbunya ya. Di sini ada garam, penyedap rasa dan sebagainya. Jadikan satu seperti ini, lalu mau aku aduk-aduk kembali sampai bumbunya menjadi satu ya teman-teman, biar rasanya itu enak ya seperti ini. Lalu kita diamkan kembali ya teman-teman semuanya. Nah ini dia guys, jantung ayamnya udah matang dan ini bumbunya udah meresap. Dan ini siap untuk disajikan ya teman-teman rasanya. Dan ini sebelum disajikan boleh dicicipin dulu rasanya. Dan ini rasanya udah pas ya semuanya, garam, gula dan semuanya udah pas. Ini siap untuk dihidangkannya. Nah, seperti ini guys. Ini udah matang, udah meresap bumbunya ke jantung ya. Nah, ini dia guys. Jantung ayam yang aku masak tadi dan ini rasanya mantap guys, enak. Dan ini wajib dicoba banget ya. Dan terima kasih yang selalu mengikuti channel aku dan aku Rani Septin Vlog. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.